Tuan-tuan, kereta dia pergi umrah. Ha. Lepas tu pergi satu tempat makbul doa ni. Tuan-tuan Masalih Aziz Muhammad, suami dia duduk doa. Laki bini dia ada sebelah duduk amin, amin, amin. Tiba-tiba, tuan-tuan, takdirnya suami dia meninggal dalam ihram. Cantik kan meninggal dalam ihram. Lepas tu, mutawai ni kata apa, hebatlah subhanallah pakcik ni meninggal dalam ihram, betullah dia. Masya Allah. Masalih Aziz Muhammad, nah, betullah dia, doa dia makbul. Dia doa minta mati dalam ihram. Lah ustaz, bila yang suami minta mati dalam ihram ni? Hari tu dia minta makcik duduk sebelah duduk amin, amin tak tahu. Lah ustaz, saya tak tahu ustaz, kalau saya tahu saya tak amin doa dia hari tu. Jadi subhanallah, saya ingat tuan-tuan. Tuan-tuan, salih Allah saya Muhammad, nak angkat tangan. Angkat tangan, bagi elok-elok, bagi elok-elok, bagi kemal. Bagi betul dengan dada, angkat tangan. Salih Asimak Nabi SAW, waktu Nabi bersungguh kat tangan, Nabi angkat tangan tinggi sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Sampai jatuh ni, kain selendang Nabi SAW jatuh ke belakang. Sebab Nabi angkat tangan sendiri, waktu berlakunya perang Badar. Salih Asimak Muhammad. Nampak, nampak kesungguh hati. Kemudian, ya muddu yadai ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Dengan maksud, ulang-ulang sebut-sebut nama Allah. Sebut-sebut nama Allah. Ulang-ulang sebut-sebut nama Allah. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Wahhab. Sesuaikan dengan permintaan kita. Minta ya Allah bagi rezeki, ya Razzaq, wahai si pemberi rezeki. Ya Wahhab, wahai si pengurnia. Ya Latif, wahai bagi selembut-lembut ni, lembut hati. Apa ni? Masalah si Muhammad. Tiuk tak kepala, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, tujuh kali. Allahu Latifun bi'ibadi jazqumi yasha wa huwal qawil aziz. Doa lembut hati. Tiuk atas hubung-hubung. Tiuk atas hubung anak-anak kita yang degi-degi sikit tu. Dia tidur malam-malam, tiuk tak kepala dia. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tujuh kali. Allahu Latifun bi'ibadi jazqumi yasha wa huwal qawil aziz. Suami kita yang degi-degi tu, tiuk. Eh, pastikan dia lena dulu. Kat muka dia. Ya. Ha, lena dah. Kawan tak ada rambut. Rasa sejuk. Itu masalah dia. Baiklah, saya lihat saya sebut-sebut. Dan, ulang-ulang juga apa? Ulang-ulang permintaan kita tanpa jemu. Ulang, 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 ulang benda yang sama tanpa jemu, ulang, ulang. Allah janji Allah akan makbulkan. Nah, wadu'uni astajib lakum. Doalah padaku, aku akan tunaikan kepada kamu. Ini janji Allah. Allah bagi, salam alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, maka salah satu daripada waktu makbul doa ialah ketika bermusafir.